Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari Minggu di Kota Beren dan kita akan lanjut lagi sepeda santai. Dan sekarang kita udah barengan sama Mang Umay. Assalamualaikum Mang Umay. Damang, wah, damang. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau kemana, Mang? Ke kota. Ke kota ya? Kota. Kota apa? Kota tua? Ini Beren. Oh, Beren. Ya. Bukan suka Sarijadi bukan? Bukan. Oke. Jadi Mang Umay ini asli mana, Mang? Bandung? Bandung. Bandung, Bandung Sukajadi, Sukajadi. Sukajadi. Ya, buat teman-teman yang di Sukajadi, nih Mang Umay udah pakai sepeda sampai ke Beren. Oke, sekarang kita lanjut dulunya. Ayo atuh. Assalamualaikum. Dadah. Sekarang kita ada di mana? Di Switzerland. Switzerland. Secara general kita memang ada di Swiss. Oke. Assalamualaikum Pak Ustad. Waduh, ini salah satu atlet sepeda Beren. Woi, cakep. Oke, kita anggota udah bertambah. Udah bertambah. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Lanjut. Jadi mau kemana, Mang Usep? Kita ke Jenewa. Enggak lah ya, kita bakalan ke Kota Beren. Kita lihat-lihat ada apa aja sih di Kota Beren. Ya, let's go ah. Langsung Mang, kuy. Berangkat, berangkat. Nah ini salah satu ikon di Kota Beren, makanya di belakang sana kita lihat banyak turis berbondong-bondong. Tour tiris. Tour tiris seperti di Kota Paris, panas tiris. Kayak di Ciamis. Kenapa minum, Mang? Haus? Minum aja. Haus. Oh, isinya air apa nggak? Soda api. Terus? Oke teman-teman, sekarang kita udah di Bundesplatz. Belakang kita ini Bundeshaus. Bundeshaus itu gedung parlemennya Swiss. Kemudian di sekitaran sini ada apa aja, Mang Nana? Ada bang. Bang. Bang apa, Ben? I. Apa sih? Aduh. Ini tempat yang keren sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi summer, biasanya di belakang sini ada kayak pertunjukan air mancur gitu. Terus gedungnya ini salah satu gedung yang ikonik juga di Kota Beren. Jadi karena ini ikonik kita foto-foto dulu ya. Let's go lah. Foto lah, Mang. Kuy. Kuy. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Helvetia. Ini salah satu tempat yang ikonik juga di Kota Beren. Nggak jauh dari Old Town tadi, kita bisa jalan ke sini. Dan di belakang itu museum. Museum apa, Mang Nanang? Ini Einstein. Ngaco! Itu ada bacaan, Mang. Oh iya. Bener. Musi.
ya menurut Mang Nanang ini Museum Einstein. Tapi di sini ada memang banyak museum sama seperti negara-negara Eropa lainnya, biasanya mereka memelihara sejarah dengan baik termasuk di Bern. Jadi kalau yang suka museum, di Bern ini cukup banyak museum, bahkan ada yang namanya Museum Nah atau Nah Malam Museum. Itu biasanya satu tiket gratis untuk semua museum. Lanjut lagi, Mang. Boleh. Kumaha Pak Yogi? Berangkat? Berangkat. Berangkat. Mang. Wah. Aduh. Hah? Salah. Hah? Aduh, lumayan. Jadi ngali eta jalan detik. Jalan detik. Ada tukang siomay. Aduh. Jadi gimana guys? Oke, tadi kita udah lewatin Helvetia, terus tadi kita muter-muter lagi dan sekarang kita di Elfenau Park. Ini salah satu taman yang cukup luas. Jadi biasanya kalau di winter ini dipakai buat perosotan ya. Slide. Ya pakai apa namanya? Slide gitulah ya. Gosrok. Bahasa Cicanar mah. Jadi kumaha Mang Nanang tadi teh? Kumaha tadi? Itulah bahayanya sepeda. Nah, itu salah satu. Jadi ternyata meskipun di Bern itu tempatnya nyaman, datar-datar terus jalanannya bagus, tetap harus hati-hati ya. Jadi demi teman-teman nih biar kita bisa nunjukin indahnya Bern tadi ya. Sedikit terjadi insiden sama amang-amang siomay. Sakit anjir. Itu dia tadi, kita udah keliling-keliling Bern. Terima kasih udah ikut bareng kita jalan-jalan sama Mang Umay juga, sama Om Yogi juga ya. Pastiin teman-teman ikutin kita lagi, di like kalau yang suka, terus juga boleh juga di subscribe juga. Abis ini kita bakalan lanjut lagi ya, next time mungkin setelah keliling Bern nanti kita akan keliling juga kota-kota lain di Swiss. Jadi pastiin teman-teman ikut bareng kita lagi. Terima kasih sekali lagi. Ada pesan-pesan terakhir teman-teman? Utamakan selamat. Utamakan selamat. Itu kayak ini, wafer. Waspadalah. Oke, sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.